Pasukan Liga Super Kelantan FC menerima tamparan hebat apabila tewas kepada seteru Pantai Timur, Terengganu FC. Pesta jaringan dimulakan apabila peledak berbisa pasukan Ivan Mahmud menjaringkan gol seawal minit ke-13. Satu peluang, itu dia Ivan Mahmud tanpa melakukan lompatan. Tiga kali untuk kedudukan 1-0. Kita lihat sekali lagi, tidak ada sebarang cabaran yang diberikan. Nurilo kemudian mencipta gol sulungnya sekaligus gol kedua TFC pada minit ke-27. Kita lihat pada kedudukan Ivan Mahmud kali ini tandukan yang dilakukan oleh Nurilo Tuktasinov. Lihat pada kedudukan Sonindo ini, dia bijak, dia membawa dia ke depan. Seraya melihat siapa yang bersedia di tengah, tetapi lihat kepada kedudukan Tuktasinov. Tandukan ini tidak... Pada minit ke-36, sekali lagi gawang TRW dibolosi oleh jaringan Nick Sharif untuk gol ketiga TFC. Kesilapan yang dilakukan, peluang di sini untuk gol yang ketiga. Nick Muhammad Sharif dalam persaingan di Liga Super. Lagi kesilapan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pemain-pemain Kelantan. Kita lihat di sini Rakesh Casual tak berjaya untuk mengatasi. Sebelum babak pertama ditamatkan, TFC sempat menjaringkan gol keempat melalui pemain Engku Syakir pada minit ke-39. Pertiga gol terutamanya untuk Ivan Mahmud, itu dia. Satu jaringan dapat dihasilkan. Dia lebih melakukan satu tandukan ke belakang sebenarnya. Kita lihat, tidak melihat kepada kedudukan. Bersambung babak kedua, The Red Warriors dilihat sukar untuk mengekang asakan Terengganu yang cukup ampuh pada setiap posisi. Terengganu menambah lagi jaringan, iaitu gol kelima, seawal babak kedua menerusi jaringan Safwan Mazlan pada minit ke-46. Sonenode, satu lagi kedudukan bahaya dan kali ini Safwan Mazlan. Main tuan rumah, sebaliknya. Pintu gol mereka dipolosi lagi dengan satu set piece. Sepakan penjuru yang keempat untuk Terengganu. Ivan Mahmud sekali lagi menjaringkan gol untuk gol ke-6 TFC pada minit ke-52 permainan. Ivan Mahmud, peluang kepada Ivan Mahmud. Mudah kali ini jaringannya diterima. 6-0. Tindakan penyudah tetapi tambahlah berbaloi juga. Kesilapan yang dilakukan di situ oleh Hafiz Al-Hafiz yang berada di belakang Ivan Mahmud, bukan di depan Ivan Mahmud. Dia chase bola ini, dia kontrol, dia sempat tengok. Hakimi Abdullah kemudian turut mencipta nama selaku penjaring gol untuk gol ke-7 TFC pada minit ke-62. Sekali lagi diberikan peluang kepada Hakimi, merembat kali ini, berjaya masukkan jaringan. Percubaan yang kedua darinya. No wonder lah penyokong-penyokong. Kalau tadinya serum, itu mungkin buang buruk orang kata. Namun, Ivan Mahmud melengkapkan malam gemilangnya apabila berjaya mencipta hat-trick sekaligus gol ke-8 Terengganu pada minit ke-66 permainan. Satu peluang yang baik, Ivan Mahmud cari ruang. Dia melepaskan satu rembatan hat-trick Ivan Mahmud pada malam ini. Ivan Mahmud dua kali sudah. Satu tolakan yang baik dari Nikmat Sharif. Satu percubaan placing saja dengan kaki kanannya. Keputusan 8-0 kekal sehingga tamat whistle permainan. Kelantan kini menghuni tangga ke-13 Liga dengan 8 mata, manakala Terengganu di tangga ke-6 dengan 32 mata selepas 20 perlawanan.